Hello, Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih lagi setia menonton channel Afi Ismail. Okay, hari ini saya nak buat satu reaction tentang Isteri Derhaka 2, di mana kalau anda semua boleh tengok, saya dah upload video yang Isteri Derhaka 1 dan mungkin video tu agak terlambat. Saya minta maaf lah, dan sekarang ni jom kita sama-sama tengok yang Isteri Derhaka 2. Jadi apakah kesudahan daripada Isteri Derhaka yang pertama ke Isteri Derhaka yang kedua? Adakah you masih lagi mampu membawa watak sedih ataupun you buat watak kelakar? Sama-sama kita nantikan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok bersama-sama, okey? Jadi, 1, 2, 3. Aku senyap bukit sebab aku dayu ni. Bukit sebab aku takut. Aku senyap sebab aku saja. Aku senyap sebab aku saja. Saya bukit nak okey. Saya bukit nak metod dibalas. Saya cuma nak saya sebagai suami awak. Jadi hargailah suami anda. Okay. Ya awak. Yo awak. Saya tak puas hati lagi dengan awak ni. Guana yang awak berani lawan saya hari tu? Ha? Berani jawab mulut saya. Siapa aja? Siapa aja? Sorry awak. Saya dah niat pun sakit di hati awak. Wah, niat ke apa? Niat nak malukan muka saya? Kalau awak buat sekali lagi, siap awak. Ya Allah, isteri aku masih lagi tak berubah. Sikit pun tak nampak dia nak berubah. Ilah you, jangan sedih. Atau dia memang tak kena berubah dah. Batu aku, ya Allah. Banyak bosku. Ni hari aku boleh gaji hari ni. Ni untuk bin api, bin air. Ni pula untuk sewa rumah. Hai, sikit boleh bini aku. Tak ingat saat ni. Awak baru boleh gaji ke hari ni? Pergi siap cepat-cepat. Nak cari tudung saya pula. Gilah. Awak duit ni. Tak. Bola duit alas senyo. Cepat. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersama Sinabana. Comel tudung. Sabar yo. Awak. Kapo. Kalau boleh jangan beli banyak sangat. Eh?
Awak jangan sampai saya malu ke awak depan orang ramai deh. Tak malu takut bini. Tak malu pula takut bini. Alah sedap tu tak lah kok bau. Bayar. Sedap dia lah kok. Heish. Tak berubah-berubah lagi dia bini mu. Mu etek yo. Duk ikut area sangat dengan dia tu. Mungkin nak kerah etek yo, mungkin nak kerah. Aku tak sanggup weh, nak kasar dengan orang aku sayang weh. Apa dia kasar, dia kuri ajar dengan mu tak apa pula? Gini ayo, aku rasa lah. Kalau dia masih lagu ni juga kak, mungkin nak cerah dia ayo. Takkan weh. Takkan mu kata. Tak ada pilihan lain dah yo, tak ada pilihan lain. Daripada mu duk terluka sokmu. Kau cuba pilih terakhir. Biarlah aku terus disakiti. Wow, padu. Kau cuba pilih terakhir. Biarlah aku terus disakiti. Ha, ni lah. Mendengar deh. Aku rekod semua nak gapok dia luah kat aku. Jadi kan nak merasa ni luah hati seorang suami hak terluka ni nak. Jadi merasa patut kau selama ni melayu dia lagu tu. Awak awak gapo? Kalau awak mari ni untuk dahaka baik terbayar. Kemah. Abe. Saya minta maaf ngah abe. Saya minta maaf sangat kalau selama ni saya dahaka ngah abe. Saya kurang ajar ngah abe. Saya tak hormat abe selama abe jadi suami saya. Abe maafkan saya deh. Tak apalah. Abe mak ke awak. Abe dok si pelin dek. Abe. Selepas gapo hok saya buat selama ni ke abe? Apa abe masih buat baik lagi pada saya? Mula-mula kita kenal dulu. Awak ingat dok janji abe? Abe janji untuk selalu baik ke awak. Jadi mungkin selama ni kasar dengan saya. Mampu buat awak bagi ya. Sebab itulah abe rela ikas saya. Aduh bosku. Siapa nak bawa premium bertahtakan permata Swarovski? Ha, kita nak bagi free je. Boleh layari website di bawah. Okey, jadinya itulah video Isteri Dahaka 2. Ha. Jadi apa yang saya boleh rumuskan dekat sini, siapa-siapa yang dah mendirikan rumah tangga tu, kalau ada masalah ya settle baik-baiklah antara suami isteri. Kalau nak buat apa-apa keputusan tu, fikir balik macam mana susahnya nak mulakan apa yang dah ada sekarang ni. Jadi semoga terus bahagia, dan kalau ada masalah settle cepat-cepat. Ingat apa yang kita nak boleh sekarang ni, payahnya dulu. Sampailah sekarang ni kita boleh. Jadi pada siapa-siapa yang dah menikah, yang menuju ke alam tu, saya doakan semoga anda terus bahagia. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini. So, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Support saya. Terima kasih guys.